Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Namanya akan disebut orang ajaib, genial, wonderful, penasehat, 测试, counselor, Allah yang perkasa, 全能的神, the mighty God, Bapa yang kekal, 永在的父, the everlasting Father, Raja damai, 和平的君, the Prince of Peace. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dialah terang itu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang.